Minangkatareka pikeun ngadalikeun inflasi sarta ngajauhna harga pangan di pasar. Pamarentah Kabupaten Bandung ngokolakeun Bazar Ramadan. Dina amprona komoditas pangan anu dijadwalna teh mangrupa kabutuh pokok premium kalawan harga nu leuwih murah batan di pasar. Pemerintah Kabupaten Bandung ngokolakeun Bazar Ramadan pikeun ngadalikeun inflasi sarta ngajauhna harga pangan di pasar. Dinamprona, komoditas pangan anu dijarwalanana teh mangrupa kabutuh pokok premium kalawan harga nu leuwih murah batan harga di pasar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Diki Anugrah ngebrehkeun, komoditas pangan anu dijual dina eta Bazar Ramadan teh nyaeta beas, minyak turta, gula bodas. Ari harga per paket keur eta komoditas anu tilu teh nyaeta beas 5 kilo, minyak 3 liter sarta gula bodas 3 kilo, nitih 78.000, anu harga sakuduna 140.000. Dina Bazar Ramadan Kiwari, Lianti ngajarwalan kabutuh pokok oge dipapaisan kumang pirang produk UMKM. Rangka pengendalian inflasi dan juga dalam rangka kegiatan hari keagamaan nasional yaitu di bulan suci Ramadan ini. Dimana gelar OPM ini kita sebar di 4 kecamatan, kemarin sudah dilaksanakan, tapi juga kita pasar murah di beberapa kecamatan. Kita kerjasama kolaborasi dengan bis pakan, dengan membagi wilayah masing-masing kecamatan. Intinya seluruh kecamatan kita sudah lakukan distribusi pasar murah dan OPM bersubsidi. Masih cek Diki Anugrah, eta Bazar Ramadan teh rarancangna bakal dipaju tepi ka poe Kemis 28 Maret 2024. Rezitia Prasaja, Bandung TV.